Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim bi qawlihi ta'ala: laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahu al-'azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu pimpinan yang sangat luar biasa, Majelis Rasulullah, Kumpul Mustafa, Ibu Nyai Rofiah Sa'adah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan kebahagiaan orang-orang yang sa'adah sebagaimana nama beliau yang sangat luar biasa, Ibu Hadiah Rofiah Sa'adah SHMH. Saya mengikuti jejak digital beliau ini luar biasa. Ya Bu. Betul. Dan alhamdulillah, kalau tidak salah ini pertama kali saya diundang oleh beliau ini dalam majelis beliau. Saya Ustaz, ada tak majelisnya? Saya ada di tapi sama nenek-nenek semua. Kalau ini luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, beliau selalu dipanjangkan umur, karena beliau pun termasuk mempunyai pesantren yang luar biasa, ada kota-kota, Masya Allah. Jadi kita selalu berdoa, mudah-mudahan beliau selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dan termasuk kita semua orang-orang yang diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang saya hormati para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Kumpul Mustafa yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa melepaskan kalimat Alhamdulillahirrabbil alamin, karena nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat umur panjang. Kenikmatan-kenikmatan ini wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbil alamin. Kenapa dengan kalimat Alhamdulillahirrabbil alamin? Karena kalimat Alhamdulillahirrabbil alamin, kalimat yang paling pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kalau ada yang nanya, ini dari sisi ilmu lagi nih, kalimat apa yang paling pertama diucapkan oleh manusia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itulah yang menjadi kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam, ya Bu ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam, ketika itu Nabi Adam bersin. Bu, kalau bersin apa yang diucapkan Bu? Dijadikan sunnah. Lalu dijawab oleh malaikat ketika itu, Yarhamukumullah. Ya. Ini yang menjadi ucapan pertama daripada Nabi Adam. Lalu kemudian jamaah yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membuka Al-Qur'an, Bu, berapa surat di dalam Al-Qur'an? 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini gara-gara puasa. 114 surah. Nah, Bu, surah apa yang paling pertama? Ya, Suratul Fatihah. Suratul Fatihah artinya
di surah pembuka. Ya Bu ya. Surah pembuka. Dalam kitab-kitab tafsir, para mufassirin menyebutkan bahwa ada beberapa nama daripada suratul Fatihah. Pertama disebut dengan surah pembuka. Disebut dengan surah syukur. Disebut dengan surah ad-duha dan lain sebagainya banyak. Nah, hal ini kita bisa dapatkan ketika kita berada di majelis ilmu. Betul Bu? Kita dapatkan di majelis ilmu. Nah, sedikit saya singgung sedikit itu baru masuk ke majelis ilmunya. Boleh ya? Izin Ustazah ya. Nah, Ibu buka suratul Fatihah di rumah. Yang paling pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa yang kita dapatkan? Ya Bu, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, kan bulan ini bulan Ramadan. Termaktub di dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masih ingat Bu, surah apa yang paling pertama turun? Suratul Al-Alaq yang isinya ikra' tentang ilmu. Tentang ilmu. Tapi surah yang paling pertama yang kita dapatkan ketika membuka Al-Quran suratul Fatihah, dan ternyata setelah basmalah yang kita baca kita dapatkan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena dalam kitab Mausu'atul Qasas Al-Quran ini tadi yang menjadi kalimat pertama dari Nabi Adam alaihissalam. Dulunya Nabi Adam tidak ada, lalu diciptakan. Nah sekarang jamaah yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bangkit dari mati, mati kecil, Ibu pernah mati Bu? Bu pernah merasakan mati? Tadi pagi juga, mati Bu ya, mati kecil. Ya Bu ya, pernah mati, Bu? Udah. Dulunya kita kemana? Mati kecil. Nah, kita ada lagi. Apa yang kita baca ketika kita bangun dari tidur? Maka jadikan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim kalimat yang paling pertama yang kita ucapkan. Selesai makan Bu, sebut makan. Ini kan puasa Ustaz. Ya Bu, apa lagi kita baca? Nah, itu dia. Ini ilmu. Ini ilmu. Kalau majelis ilmunya nanti ada beberapa hal saja. Tapi isi daripada majelis ilmu itu ya luar biasa. Tetapi luar biasanya Ibu bisa datang pada hari ini meskipun di bulan yang suci Ramadan ini tidak lain dan tak bukan pasti karena menuntut fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Yang kedua, surah Asy-Syukur. Nama daripada surah Al-Fatihah. Kenapa disebut dengan surah Asy-Syukur? Dari kalimat alhamdulillah. Sehingga Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya beliau mengatakan betapa rahman dan betapa rahimnya. Setelah alhamdulillah rabbil alamin, apa kelanjutannya Bu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi betapa rahman dan betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan kalimat alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat umum. Apa maksudnya kalimat umum? Biasanya itu dalam bahasa Arab Bu,
laki-laki mengucapkan biasanya berbeda ketika perempuan yang mengucapkan. Betul Ustaz ya? Betul kata Ustaz. Kalau sudah Ustaz yang iyakan, jangan ragu. Ya Bu ya. Tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Karena seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam masyarakat itu berbeda. Namanya saja seorang siswa laki-laki talib, seorang perempuan talibatun. Ya kan Bu? Ada kamar kutak yang membedakan. Tapi kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin ketika kita teliti, tidak ada yang perlu dirubah. Begitu mujizatnya kalimat ini. Laki-laki boleh mengucapkan tanpa merubah sedikit pun. Perempuan boleh mengucapkan tanpa merubah sedikit pun daripada kalimat itu. Yang miskin, apalagi yang kaya, tidak perlu merubah. Yang muda, yang tua, boleh mengucapkan kalimat itu tanpa dirubah sedikit pun daripada kalimat itu. Ini bukti mujizat daripada kalimat Alhamdulillah. Nah, kan tadi dikatakan betapa rahman dan betapa rahimnya, sehingga kata Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi, andaikan Bu, di dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan kalimat andaikan harfu lau. Lau, lau itu artinya andaikan. Apa artinya dalam bahasa Arab kalimat lau? Imtina ul imtina, sesuatu yang dilarang. Ibu-ibu pernah berandai-andai? Ya? Pernah berandai-andai? Bercita-cita enggak apa-apa, tapi berandai-andai jangan. Jangan Bu. Bercita-cita saya mau umrah sama Ustazah Rabiatul Sa'adah. Itu cita-cita, niat. Jangan Bu. Enggak apa-apa, itu adalah bagian daripada ibadah. Tapi andaikan nenek belum mati. Ya Bu ya. Andaikan kakek belum mati. Ini andai, ini andai. Yang tidak akan mungkin terjadi. Terjadi enggak Bu? Andaikan nenek masih hidup, pasti kita bisa berkumpul. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tapi yang namanya niat, saya berniat berangkat umrah bersama Ustazah, itu adalah niat, ibadah. Tapi kalimat lau, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Sehingga kata Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi bersampai dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin, andaikan dikumpulkan orang-orang pintar, orang-orang cendekiawan, untuk merumuskan satu kalimat, untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin, atau merumuskan satu kalimat untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mau bergelar apapun dia, manusia tidak mampu merangkai kalimat itu. Kenapa? Karena keterbatasan akal dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Berarti ini mukjizat daripada kalimat Alhamdulillah ya. Terakhir saya ingin komentari kalimat nama daripada suratul Fatihah, yaitu kalimat syukur. Apa? Doa. Doa. Bu, doa apa yang paling hebat yang ibu pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doa yang paling hebat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang kita baca ketika kita membaca suratul Fatihah. Makanya disebut dengan surat doa, karena isinya mengandung doa. Isinya mengandung doa. Makanya ketika ibu sholat, baca suratul Fatihah, jangan lupa bahwa ibu dalam keadaan
berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya mana menunjukkan doa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Berikan kami petunjuk. Ya Bu ya, ini adalah doa. Oleh itu canggah ketika kita salat membaca suratul Fatihah, kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Yang membedakan seorang muslim dan yang bukan muslim, hidayah. Ya Bu ya, yang membedakan seorang muslim dan yang bukan muslim adalah hidayah. Maka doa yang paling hebat yang kita minta adalah hidayah. Hidayah. Makanya dalam itu ayat itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yang memberikan kami petunjuk. Apa buktinya bahwa itu adalah doa? Coba Bu perhatikan baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Spontan. Spontan Bu ya. Spontan. Betul Bu. Saya tidak minta sama ibu tadi. Ustazah tidak minta untuk mengucapkan kalimat amin. Amin artinya Allahumma amin. Ya Allah, terima apa yang kami minta. Terima apa yang kami minta. Tadi berapa surah dalam Al-Qur'an Bu? Tadi bilang berapa? Seratus empat? Dari 114 surah yang ada dalam Al-Qur'an yang kita tutup dengan kalimat amin, surah apa Bu? Hanya suratul Fatihah yang kita tutup secara spontanitas. Betul Bu? Loh, yang lain bagaimana? Kan sama-sama Al-Qur'an. Sama-sama sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara spontanisasi kita mengalihkan karena doa tadi yang kita niatkan ihdinas siratal mustaqim. Berarti kita sholat dalam keadaan ta'abbur juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling hebat yang kita minta tentang hidayah. Makanya tadi saya bilang kalimat yang paling pantas kita ucapkan kalimat alhamdulillahirrahmanirrahim karena nikmat hidayah. Betul Bu? Banyak penghafal Al-Quran, makanya disebut dengan orientalism. Banyak penghafal hadis, makanya disebut dengan orientalism. Ibarat itu Bu, banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, banyak orang-orang yang menghafal hadis-hadis, bahkan metodologinya begitu hebat. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana S3 untuk belajar tentang keislaman, tapi yang mengajar siapa? Orang-orang non-muslim. Ustaz, mereka menghafal Al-Qur'an. Mereka menghafal Al-Qur'an. Mereka menghafal banyak hadis, tapi hidayah. Hidayah yang tidak ada. Coba tanya, banyak orang-orang yang bergelar S3, profesor yang belajar di Eropa, tanya dosen-dosennya bagaimana? Mereka menghafal Al-Qur'an, mengusik tentang keislaman, mengusik tentang Al-Qur'an, mengusik tentang hadis. Itulah yang disebut dengan orientalism. Hidayah yang tidak ada. Maka syukurilah, maka wajiblah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita dengan bertolabul ilminya kita, dengan menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini. Luar biasa, itu bagian daripada doa sehingga ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau membandingkan dengan profesor-profesor yang ada di sana, mereka menghafal Al-Qur'an, mereka hafal Al-Qur'an, kita kurang hafal. Ibu ya,
Tapi karena ada hidayah, itulah yang kita wajib syukuri. Itulah yang wajib kita syukuri. Kenapa? Karena hidayah yang membedakan antara yang muslim dan yang non-muslim. Hidayah yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hidayah, maka kita tergolong orang-orang yang beriman. Betul, Bu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika kita membahas tentang illa yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini lengkap dengan kita semua. Yang pertama, yarfa'illahul ladzina amanu, akan diangkat derajat orang-orang yang beriman. Ya Bu ya. Siapakah orang-orang yang beriman? Kita semua ketahui bahwa kalau lihat tengok rukunnya kan ada berapa rukun iman, Bu? 6. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada malaikat-malaikatnya. Percaya kepada rasul-rasulnya. Kitab-kitabnya. Hari akhiratnya, wajib kita percaya bahwa kelak akan ada yang disebut dengan hari akhirat. Tapi paling penting dalam wakili yang kita jalani sekarang, ada yang disebut dengan percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, ini wajib kita percaya. Izin saya namanya sampaikan sedikit tentang qada dan qadar, karena terkadang kita selisih pendapat tentang qada dan qadar. Ini dua kalimat yang sangat berbeda, Bu. Dua kalimat yang sangat berbeda. Satu adalah qada. Satu adalah qadar. Qada artinya al-mahkum alaih. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir kembali ke kita. Ya. Takdir kembali ke kita. Nah, apa cakupan daripada qada? Ajal. Bu, ajal. Ada yang tahu kapan matinya? Gak ada, Bu? Sehingga saya katakan begini, Bu. Izin, ada dokter di sini, Bu? Ada dokter kandungan? Gak ada? Kok gak ada dokter kandungan, Bu? Mudah-mudahan ada dokter kandungan yang bertemu nanti ke depan. Maksud saya begini, kenapa saya tanya ada dokter kandungan? Kan gini, Bu, saya tidak tahu gimana. Tolong dibenarkan kalau benar, salah apa salah. Bu, di dalam kandungan itu, biasanya dokter kandungan ketika memeriksa dengan USG-nya, berapa bulan tahunnya, Bu, laki perempuan? 4 bulan ya? Betul, Bu, 4 bulan? Atau 3 bulan? 4. Jadi, pernah mengalami? Pernah. 4 bulan ya? Saya katakan 4 bulan karena istri saya ketika apa namanya? Oh, 4 bulan di center ya. Kan itu di center kan sampai masuk dalam. Seorang dokter tahu jenis kelamin seorang anak yang ada di dalam perut ketika berumur 4 bulan. 95% betul. Dan bahkan 99% betul. Meskipun masih ada yang salah. Dan hebatnya lagi seorang dokter, kalau saya timpa gini, Bu, saya timpa gini, saya bisa katakan sekian ons, miligram, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya timpa. Tapi hebatnya dokter kandungan tidak keluar bayi itu, ya kan, Bu? Tidak keluar bayi itu, ini sekian ons anak ini. Hebat kan, Bu? Hebat. Ya kan, Bu? Hebat. Tapi sehebat-hebatnya dokter itu, belum ada yang mampu mengatakan kadar dan kadarnya orang ini.
itu bagian daripada sirrun min asrarillah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Udah pernah dengar kok? Kamu nanti mati ketika berumur sekian. Ya Bu. Banyak difonis Bu, umur ketangguran ternyata masih sampai 6 tahun ke depan. Duh, kok tujuh-tujuh? Apa maksudnya Bu? Ada kejadian Bu ya? Memfonis. Betul kan Bu? Dokter bisa memfonis tapi belum tentu apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, belum tentu itu terjadi. Maka betul seorang dokter bisa tahu jenis kelamin seorang anak di dalam perempuan, itu ilmu. Itu ilmu tidak bisa dipungkiri karena itu adalah ilmu. Kecantikan ilmu kita wajib apa namanya? Iya kan? Tetapi rahasia Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Belum ada seorang dokter yang mampu mengatakan kamu punya bapak akan mati ketika berumur sekian. Belum ada kan, Bu? Tapi kita percaya bahwa kalau ini yang namanya ajal, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Yakinlah bahwa ajal itu pasti datang. Yang kita tidak tahu kapan dan di mana, itu kita tidak tahu. Tapi kita wajib tahu. Kita wajib percaya bahwa kematian itu pasti ada. Betul kan, Bu? Banyak yang dibuat seperti itu. Yang kedua, rezeki ini juga sirrun min asrarillah. Saya tidak pernah membayangkan rezeki saya bersilaturahmi dengan ibu-ibu. Ini adalah rezeki saya. Saya awalnya di komunikasi dengan ustazah. Saya pikir mau dibawa ke pesantren. Wah, mungkin ke pesantren ini. Betul kan ustazah? Kemarin saya tanya, di mana lokasinya Bu? Katanya Masjid Jabal Rahmah. Oh, pasti besok ini ibu-ibu ini. Ya. Artinya ini rezeki saya, Bu. Ini rezeki saya bisa bersilaturahmi dengan ibu. Dan rezeki yang paling hebat yang kita rasakan, bernapasnya kita, ya Bu ya, hidupnya kita, ini adalah rezeki yang paling hebat. Kita hirup udara, menghembuskan udara, gratis Bu. Ya kan Bu, gratis. Dan ini bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kurang nafas yang kita hirup, hasilnya apa Bu? Ngos-ngosan. Lebih udara kita hirup juga akan ngos-ngosan. Paling betul. Oleh itu, betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, kita menghirup udara sesuai dengan kebutuhan kita. Belum pernah kita dengar saya menghirup udara sebanyak-banyaknya. Persiapan 3 bulan. Belum ya? Kenapa? Karena sirrun min asrarillah. Lalu yang ketiga, jodoh. Bu, sebelum menikah tahu gak jodohnya Bu? Ya, tahu jodohnya Bu sebelum menikah? Enggak Bu. Sama Bu, saya juga gak tahu jodoh saya ketika mau menikah. Tapi ibu-ibu tahu gimana jodoh berada? Dengar dulu baik-baik Bu. Dengar dulu baik-baik ya. Ini orang Batam semua kan Bu? Orang Batam semua. Pertanyaan saya yang pertama, tahu siapa jodohnya Bu? Tidak. Pertanyaan kedua, tahu di mana jodoh berada? Tahu Bu? Itu beda dikit pertanyaannya Bu. Siapa dan di mana? Ya kan Bu? Kaget saya tadi Bu. Saya pikir Bu bukan orang Batam Bu. Ini kebanyakan orang Batam Bu. Tahu di mana jodoh berada? Dan di Batam itu begitu banyak jodoh. Ada jodoh Nagoya, ada jodoh Sendang, ada di mana itu? Bukit jodoh.
Ada buktinya jodoh, ada buktinya jodoh. Di kampung Melayu. Saya tahu nya ketika dengan sana pakai dia. Oh, kampung jodoh. Bu, tahu siapa jodohnya? Sekarang tetap kan? Udah tahu. Tahu di mana jodoh berada? Tahu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang saya ingin luruskan tentang jodoh. Boleh Bu ya? Tadi kan Ustaz Dede sudah bicara tentang jodoh, ya kan Bu? Jodoh untuk mendapatkan pasangan ini. Ini saya mengkritisi satu kalimat yang menyatakan biasanya ketika seseorang telah diterima lamaran, ya Bu, setoran diterima lamarannya, terkadang ada orang yang mengucapkan kepadanya, selamat, Anda telah mendapatkan tulang rusuk Anda yang selama ini Anda cari. Ada kan Bu? Bu, ada? Ada? Ada Bu, enggak tahu, atau di kampung saya aja sana, di Makassar. Ada Pak. Ada kan Bu? Ada. Itu salah. Itu salah. Statement itu salah. Kenapa? Selama Anda telah mendapatkan tulang rusuk Anda selama ini yang Anda cari. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Uminah Hawa tercipta dari tulang rusuk seperti ini dari Adam. Tapi jodoh tetap jodoh. Tulang rusuk tetap tulang rusuk. Kenapa saya katakan tidak betul? Saya harus ngerti kalimat itu. Di kampung saya, Bu, di Makassar, itu viral. Seorang ibu yang umurnya 65 tahun menikah dengan seorang pemuda berumur 40 tahun. Berarti kalau kalimat itu betul, berarti ibu-ibu ini mencari pemilik tulang rusuk itu berapa tahun, Bu? Siapa yang belum kenal, Bu? Yang 65 tahun atau 40 tahun, Bu? Hah? Yang 65 tahun kan, Bu? Loh, kan pasti 65 tahun. Suaminya 40 tahun. Kalau itu dikatakan betul, berarti tulang rusuk itu punya siapa? Tulang punya siapa? Berarti kasihan sekali. Begitu lama mencari siapa pemilik saya. Ya kan, Bu? Ini intermezzo aja, Bu. Jadi kata Syekh Muhammad Mudawwali Syahrawi, hanya disebut dengan jodoh, Ustaz, kalau isinya empat. Kemudian tadi kan si Ustaz mau sadar deh. Karena kita itu boleh 1, 2, 3, 4. Berarti periksa tulang rusuknya suaminya nanti, Bu, kalau balik. Periksa tulang rusuk, jangan dompetnya, Bu, ya. Jangan dompetnya diperiksa. Apanya diperiksa, Bu? Tulang rusuknya, periksa. Kalau tinggal satu, hati-hati. Kalau tinggal dua, hati-hati. Mudah-mudahan hanya satu keluar. Ya, Bu, ya. Kalau statement itu betul, tapi saya katakan itu tidak betul. Karena yang disebut dengan selamat Anda telah mendapatkan jodoh Anda, meskipun empat tetap disebut dengan jodoh. Apa buktinya? Kata Syekh Mutawwali Syahrawi dalam menganalogikan, ketika kita makan, makan Bu, makan, biasanya di dalam, di depan, di meja itu, ada udang, ada ikan, ada nasi, ada sayur, kita sebut apa? Makan, tetap disebut makan. Ustaz kok sebut lagi makan, ini puasa Ustaz. Ini beriman nih, kan orang-orang pergi, kan orang beriman tadi. Sekarang, takdir. Jadi jodoh, rezeki, dan ajal ini adalah kabar sesuatu yang tidak mampu dirubah oleh manusia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Tapi takdir,
tergantung dari kita. Banyak orang yang tidak punya apa-apa, tapi ikut lomba suara misalnya, adu suara, tiba-tiba jadi kaya. Ya kan, Bu? Banyak orang sekaya-kayanya, tapi melakukan apa yang namanya cuci uang. Sekarang cuci uang, bukan lagi korupsi, Bu. Sekarang bukan lagi korupsi yang namanya viral. Cuci duit. Kalau cuci pakaian, alhamdulillah. Hati-hati, tetap ada duit di dalamnya. Tiba-tiba dimiskinkan. Artinya apa? Takdir ini kembali ke kita. Artinya apa? Tergantung kerja, usaha, doa, dan ikhtiar. Contoh, mungkin banyak ibu-ibu di rumah sana. Udahlah, mungkin saya telah ditakdirkan tidak tahu apa-apa dalam huruf BODOH. Apa, Bu? Bodoh. Ya. Ini adalah takdir. Dia yang tidak mau mendatangi menjadi sekali seperti ibu-ibu ini luar biasa, Bu. Ini pasti usaha, Bu. Usaha kan, Bu? Usaha meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Yang penting jangan lupa masak nanti balik, Bu, ya. Jangan lupa masak. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak meninggalkan kewajibannya. Bolehkah kita datang seperti ini menuntut ilmu? Boleh. Boleh. Supaya kita pintar mengetahui apa yang menjadi hal-hal bidang keagamaan. Ya, Bu, ya. Karena kalau mendatangkan prefek ke rumah, ya mahal juga, Bu. Undang Ustaz Rofira ke rumah, undang sendiri, mahal, Bu. Mahal itu, Bu, kalau undang prefek itu. Tapi dengan usaha dan doa dan ikhtiar, ibu mau pintar, mau mengetahui ilmu-ilmu agama, sehingga ini bagian dari para takdir. Tidak seperti yang pesimis, udahlah. Memang saya sudah ditakdirkan tidak tahu apa-apa. Tapi Masya Allah, ibu sebagai orang-orang yang beriman, percaya kepada kabar-kabar, maka tetap semangat, tetap mendatangi majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Oleh itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya faqillahulladzina amanu minkum. Ibu-ibu kalau kembali ke rumahan masing-masing pasti berbeda, Bu. Kenapa? Karena ibu-ibu orang yang berilmu. Diangkat derajatnya. Ketika ada permasalahan dalam lingkungan itu, sebagai orang yang berilmu, pasti kita memberikan sumbangsi. Oh, enggak begitu. Banyak ustaz-ustaz menyampaikan seperti ini. Kan seperti ini. Saya dengar tadi ustaz Reda di bawah. Saya ingin mengimplementasikan sedikit tentang ilmu. Kan banyak tuh kalau terjadi permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dengan mudahnya terkadang seorang perempuan mengatakan saya talak kamu. Tadi ada banyak talak, Bu? Ada? Enggak? Belum? Oke, enggak apa-apa, saya sedikit singgung. Saya ingin menyampaikan tentang ilmu masyarakat bahwa banyak terkadang dalam keluarga ketika terjadi postomunikasi dalam keluarga sedikit-sedikit mengatakan, apalagi mohon maaf, saya ini gak ada di sini, seorang ibu mengatakan saya talak kamu. Ingat, ribu-ribu kali pun seorang istri mengucapkan kalimat talak tidak jatuh. Tapi apabila seorang suami mengucapkan kalimat talak terhadap istrinya, maka jatuh talak itu. Bahkan bercanda pun juga dihitung talak. Contohnya, Dek, saya talak kamu ya. Saya talak kamu, Dek. Candaan tapi nyatuh, dihitung satu talak. Begitu sakralnya kalimat talak itu. Betul, kalimat talak itu ditahan lagi-lagi. Olehnya itu,
seorang suami wajib tahu bahwa kalimat talak ini begitu sakral, jangan mudah mengucapkan karena bercanda saja sudah jatuh talak itu. Nah, kalau jatuh talak itu berarti dia harus mengikuti apa yang namanya iddah. Makanya sering saya sampaikan ke mahasiswa saya, ke mahasiswa ketika saya mengajar tentang fikih pernikahan, apalagi mengajarkan fikih warisan. Oh, alhamdulillah besok ya, ini luar biasa fikih warisan tuh. Tadi subuh saya kajian di Nurul Yatim tentang warisan. Ternyata masih mau nyambung. Saya bilang nanti, ini saya harus kembali ke rumah karena ada jadwal saya jam 9, jam 10. Saya sampaikan ke mahasiswa, nah, kalau kamu mau menikah, kalau kamu mau menikah laki-laki, harus kamu punya pertanyaan. Perempuan pun juga harus punya pertanyaan. Ini ilmu. Perempuan, saya bilang begini, kalau kamu mau menikah, tanya calon suamimu, apa yang kamu tanyakan? Abang sholat Jumat apa tidak? Abang sholat Jumat apa tidak? Kalau ia mengatakan tidak, jangan terima. Berarti dia bukan laki-laki. Karena yang diwajibkan sholat Jumat, kalau dia tidak sholat Jumat, jangan terima. Maka pertanyaan perempuan, kamu tanya, kamu sholat Jumat apa tidak? Tapi kalau laki-laki, saya bilang, pertanyaan kamu simple. Oh, maaf bu ya, jangan tersinggung pertanyaan saya itu ya. Saya bilang, coba tanya kepada calonmu, kamu gadis atau? Hah? Kok udah tahu pertanyaan saya bu? Nyambung bu ya? Ada yang kuliah di Indonesia bu? Belum ada? Ada bu? Siapa bu? Di Fakultas mana? Ekonomi. Berarti itu di universitasnya. Saya ngajar di semester 1 saja. Saya di Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI-nya, Ibnu Sina, STAI. Jadi di situ ada khusus untuk menjadi guru dan mau menjadi pengacara, ada hukum ekonomi syariah. Nah, gak apa-apa. Kenapa saya katakan, kalau kamu mau menikah, tanya calonmu, kamu gadis atau janda? Ini pertanyaan seolah-olah lelucon, tapi hukum ilmu, betul bu? Kalau ia menjawab saya seorang gadis, maka harus ada izin walinya. Tapi apabila ia menjawab saya janda loh mas, tanya lagi, jandanya berapa bulan pak ya? Kalau yang mengatakan sebulan, haram hukumnya dinikahi. Dan sebulan haram, haram hukumnya dinikahi. Kenapa? Karena ia masih menjalani masa iddah. Saya janda 2 bulan, haram hukumnya dinikahi. Kalau ia mengatakan saya janda 3 bulan, tanya lagi, janda bagaimana? Janda ditarik atau janda meninggal suaminya? Kenapa? Karena ketika seseorang ditalak oleh suaminya ada 3 hal. 1, yang masih normal, yang masih mengalami haid, iddahnya salah 1 buruk, 3 kali suci atau 3 kali haid. Yang sudah menopause, tahu menopause bu? Tahu menopause? Apanya menopause? Sudah berhenti haid. Kalau terjadi yang namanya talak, iddahnya langsung 3 bulan. Kalau yang mengalami haid, 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau yang menopause, bukan lagi suci dan haid, langsung 3 bulan dihitung. Yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari berapa jumlahnya bu? Bagus matematikanya ini. Kemarin saya namanya ngisi di Jatim bu. Alhamdulillah Kementerian Agama sekarang ketika pasangan itu mau menikah ada namanya bimbingan pranikah. Saya tanya,
yang seperti ini tadi, 4 bulan 10 hari berapa jumlahnya? 70. Dengan kencangnya jawab 70, Masya Allah. Saya bilang, kamu kerja di mana? Baru-baru dia bilang, rahasia katanya. Gimana caranya? 4 bulan tambah 10 hari 70. Gak masuk kan, Bu? Gak masuk kan, Bu? 1 tambah 1 berapa, Bu? 2. Ini matematika ini 2, gini mantap. Berarti besok belajar warisan, besok belajar warisan pasti mantap. Yang penting jangan ibu merasa kok dibedakan laki-laki dan perempuan, Bu ya. Saya tadi subuh kajian tentang warisan, seorang suami datang ke saya, Ustaz, saya menikah dengan seorang ibu. Seorang ibu itu saya tidak punya keturunan, tidak punya anak. Apakah saya ambil semua harta itu? Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Kan saya bekerja. Pak, itu kan ada hak ibu. Ibu itu punya keluarga tidak? Kalau punya mama, punya saudara, dia berhak. Jangan ambil semua. Bapak sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apabila istrinya meninggal dunia, tidak meninggalkan anak, bapak hanya dapat 1/2. Seperdua, jangan ambil semua. Bukannya tidak seperti ketika bertanya ke saya. Padahal itu bukan hukum yang saya, apa namanya, bukan saya menentukan hukum itu. Allah Subhanahu wa taala menentukan hukum itu. Nah, yang banyak di mana Allah Subhanahu wa taala. Kita yang keempat, Bu, orang ini. Tahu? Mengandung. Apakah orang hamil boleh ditalak, Bu? Bu, boleh tidak? Hah? Boleh tidak, Bu? Boleh. Ternyata perasaannya ibu-ibu ini luar biasa, Bu Ustazah. Ibu-ibu pasti menjawab sesuai dengan perasaan, tapi tidak menjawab sesuai dengan ilmu. Itulah pentingnya datang ke majelis ilmu. Ya, Bu, ya? Makanya Ustazah berikan kepada saya ini keutamaan menuntut ilmu. Keutamaannya itu ibu tinggal baca. Saya kasih isinya aja ini. Bu, saya bilang, orang hamil boleh ditalak? Dengan perasaan jawabnya atau dengan ilmu? Boleh. Boleh, Bu. Apa buktinya boleh? Apa buktinya boleh? Dia punya masa idah. Idahnya orang hamil sampai ia melahirkan. Artinya apa? Ini kan idah tadi ada 3 bulan nih. Ya, Bu, ya. Ada idah 3 bulan. Ada 3 kali suci atau 3 kali haid. Dan ada idah sampai melahirkan. Artinya apa? Apabila idahnya belum habis, mau rujuk boleh, karena ketika tertalak boleh rujuk, kecuali satu yang tidak boleh rujuk. Siapa yang tidak boleh rujuk? Yang meninggal suaminya. Betul kan, Bu? Ya kan, Bu? Kira-kira masih ada andaikan itu? Kira-kira masih ada andaikan? Semuanya, semua suaminya boleh rujuk. Kenapa tadi itu? Semuanya boleh rujuk kecuali satu. Siapa? Yang meninggal suaminya. Gentayangan kan kalau mau rujuk, Bu. Pasti ibu tidak mau. Pasti tidak berharap. Udahlah. Ya kan, Bu? Udahlah. Tidak mungkin saya berdoa kamu hidup lagi. Tidak. Bukannya doanya tidak sehidup semati. Nah, itu maksudnya bahwa apabila seorang perempuan mengalami apa yang disebut dengan iddah, selama iddahnya belum habis, maka boleh rujuk kapan saja dan di mana saja tanpa dinikahkan kembali. Tak perlu dinikahkan, tak usah telepon kawan.
Enggak usah telepon ke uang, Pak, saya mau rujuk lagi. Ya Bu, ya enggak perlu. Lalu gimana Ustaz? Cukup. Kalau suaminya mengatakan, Dek, masakannya lezat sekali, Dek. Terjadilah apapun, terjadilah komunikasi yang baik. Selama belum habis, masa tidak boleh rujuk ke orang saja, silakan. Silakan. Olehnya itu pertanyaan yang saya tadi sampaikan. Nah, tanya calon suami istri. Kamu gadis atau janda? Apa tidak ini seorang janda mengatakan jandanya baru 2 bulan harap pun jadi nikah karena masih ada suaminya. Yang mentalak dia itu adalah masih suaminya selama dia masih dalam keadaan iddah. Selama dia masih dalam keadaan iddah, timbul pertanyaan. Kalau sudah habis masa iddahnya, apa boleh rujuk? Apa boleh rujuk? Boleh. Boleh. Tetapi seperti pemain baru. Ya Bu ya, apa maksudnya? Harus dinikahkan kembali. Harus dinikahkan kembali. Harus ada saksinya. Harus ada maharnya. Yang tidak perlu izin daripada walinya, karena seorang janda tidak membutuhkan izin daripada walinya. Ya Bu ya, makanya erat kaitannya juga, makanya erat kaitannya dengan ilmu warisan. Makanya sebab-sebab untuk mendapatkan warisan ada 3 sebab: hubungan pernikahan, hubungan nasab, maksudnya dia sebenarnya Bu ya, dan memerdekakan hamba. Maka erat kaitannya antara hubungan suami istri dengan warisan, antara warisan dengan keturunan, erat sekali kaitannya. Makanya iddah itu masih dianggap hubungan suami istri. Makanya diharamkan menikah dengan laki-laki lain. Makanya tadi saya katakan, tanya calonmu, kamu gadis atau janda? Kalau ia mengatakan janda, jandanya berapa lama? Kalau ia mengatakan baru 2 bulan, itu istri orang. Hanya beda ranjang. Ya Bu ya, haram hukum jadi nikah. Nah, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali tuntutan-tuntutan yang apa namanya? Faedah untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika ada permasalahan dalam lingkup kita, terutama dalam keluarga kita, kita bisa menjadi solusi. Kita bisa menjadi pemecah daripada permasalahan hidup. Bisa menyelesaikan permasalahan hidup. Seperti tadi, ada yang pisah suami istri, ada yang berbicara tentang warisan. Ini menunggu peran kita untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang punya ilmu. Maka hadis mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma, yang mau dunia dan akhirat maka harus ada ilmu. Ini luar biasa ya, Bu. Maka dengan mendatangi majelis ilmu ini, setiap langkah Allah Subhanahu wa taala telah menghitung langkah-langkah itu bernilai ibadah. Apalagi kita sudah mendapatkan isi daripada ilmu itu, inilah yang akan menjadi amal jariah untuk kita. Bukankah hadis Rasulullah mengatakan, kita Adam pun Adam, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, tidak ada lagi amalnya, tidak bisa melakukan perbuatan lagi, maka tinggal 3 hal yang ditunggu. Apa itu? Sodokatin jariyatin. Apa lagi Bu? Ilmin yuntafa'ubi. Mudah-mudahan ilmu selama kita menjadi santri di sini. Santri kan Bu ya? Ini santri kecil lah. Mudah-mudahan kita menjadi santri
yang ada di sini kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan, kita menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk kita. Dan yang terakhir, waladin salihin ya tabuna. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang saleh untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ustaz, saya kan sudah orang tua. Bukan lagi waladin salihin ya tabuna. Kan pernah kita kecil, Bu. Selama kita menjadi anak cucu, apa namanya, anak cucu Adam, berarti kita termasuk waladin salihin ya daula. Saya ingat kemarin ketika pengambilan gambar di Enyus, pertanyaan seorang ibu mengatakan seperti ini. Kebetulan saya diminta bahas tentang anak yatim. Ustaz, bagaimana caranya anak yatim mendapatkan ridho dari orang tuanya? Kalau orang tuanya masih ridho, kan tidak bisa diadakan bersilaturahmi. Tapi bagaimana caranya? Ini pertanyaan jamaah itu. Ustaz, bagaimana caranya anak yatim mendapatkan ridho dari orang tuanya? Kan orang tuanya meninggal. Jangan lupa doakan orang tuanya. Jangan lupa bersilaturahmi dengan kerabat-kerabat daripada keluarganya. Dan jangan lupa mendoakan sanak pendirinya. Itulah bagaimana cara anak yatim untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Atau tidak perlu ada? Baik. Baik, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Yang depan dulu ya. Tidak ada yang mengurus. Jadi
asbab nuzulnya turunnya ayat tentang anak yatim yang termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir, bahwa seorang sahabat setiap minggu menyembelih arwah kambing, setiap minggu menyembelih kambing, tiba-tiba ada anak yatim yang datang ke tempat penyembelihan itu minta sedikit, daripada daging yang dipotong itu. Ternyata sahabat ini mengangkat tongkatnya, lalu membentak anak yatim itu, turunlah ayat yang menghati tentang anak yatim. Lagi yang kedua, yang paling berbahaya tentang anak yatim, kan gini nih, bapaknya meninggal dunia, atau emaknya meninggal dunia, kan ada harta yang ditinggalkan. Ya kan Bu? Disitulah yang paling penting harus kita selesaikan harta itu, karena anak yatim itu pasti punya hak waris. Tapi kan banyak yang mengabaikan daripada harta itu, seolah-olah dia yang berkuasa, padahal itu adalah harta anak yatim. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama, ini wal yatama, apabila ada orang yang meninggal dunia, lihat yang apa namanya yang meninggal, lihat siapa yang hadir. Ada orang-orang yatim atau bahkan anak yang terkait sudah meninggal bapaknya, itu sudah yatim. Jangan mengumpulkan harta itu kecuali anak yatim itu memang tidak bisa bertasarruf, tidak bisa mengurus hartanya apabila diserahkan. Tetapi apabila sudah balik, tidak termasuk lagi anak yatim. Karena yang maksud dengan anak yatim, anak yang meninggal orang tuanya belum balik, maka apabila telah balik, tidak tergolong lagi anak yatim. Makanya saya ditanya, Ustaz, apakah anak yatim berhak mendapatkan zakat? Dalam asnaf 8 enggak ada, Ustaz ya. Anak yatim tidak masuk dalam asnaf, karena ada anak yatim yang kaya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya anak yatim diurus, jangan sampai hartanya itu diambil semua oleh keluarganya yang salahkah yang hadir ketika itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak dan memberikan gambaran, Rasulullah memberikan gambaran bahwa ana wa kafirul yatim. Ibu mau berada di surga, urus anak yatim, dan termasuk yang mempermudah kita masuk ke surga, menuntut ilmu. Ya Bu ya, wallahualam bisawab. Terima kasih. Jadi anak yatim itu harus dilihat apakah betul tidak punya harta atau tidak, karena tidak masuk dalam asnaf yang ke-8 atau 8 asnaf. Tidak termasuk orang fakir, orang miskin, tidak ada aliyatama disebut. Tidak. Kalau dia miskin, baru dia berhak masuk golongan miskin. Tapi ke anak yatim tetap kita diminta untuk mengkafil atau mengurus anak yatim itu. Siapa tahu ia memang tergolong anak miskin. Terima kasih. Baik, barangkali masih ada satu pertanyaan ya. Ya silakan Kak di dalam pengurusan pemberian anak yatim. Terus misalnya ada satu organisasi, terus dia mencari anak yatim. Sementara di dalam organisasi itu, cuman kita dapat anak yatimnya bisa berempat, kami mau banyak misalnya. Terus ada anak yatim, orang tuanya tidak bekerja, apakah kami salah memberi sama anak yatim itu? Jadi bagaimana itu pertanyaan? Ini judulnya pembagian anak yatim. Wah, anak yatim. Terus di dalam itu ada anak yatim yang kami berikan karena dia anak itu orang tuanya tidak bekerja, tapi kami masukkan dia dalam kategori yatim kita yatim tadi, boleh nggak? Jadi gini Bu, tadi saya katakan, sebenarnya golongannya yatim semua. Hanya kita di Indonesia yang membedakan ada piatu.
Apabila, jadi gini, definisi orang Indonesia. Apabila bapaknya meninggal dunia, yatim. Apabila ibunya meninggal dunia, piatu. Padahal di dalam Al-Quran hanya disebut kalimat al-yatim, yatim piatu. Maka tidak ada salahnya, tidak ada yang salah pun. Hanya mau dibedakan yatim laki-laki atau yatim perempuan. Tapi sudah mendaradari kita sebut yatim piatu. Di dalam Al-Quran hanya disebut al-yatim. Fa'amma al-yatim fala taqhar. Ya kan Bu? Alladzi yadukul yatim. Semua kalimat yatim. Jadi yang mau dibedakan itu yatim laki-laki dan yatim perempuan. Tidak ada bedanya yatim dan piatu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya baik, barangkali cukup ya Ustaz. Jam kita ucapkan terima kasih.